Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar SPDP tentang membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek pada sebuah lagu. Namun, sebelum kita mulai belajar, marilah kita mengawali dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Anak-anak, dalam membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu, ada tandanya loh. Perhatikan tanda berikut ini. Tanda yang pertama menunjukkan bunyi pendek pada lagu. Tanda yang kedua, perhatikan ya. Tanda yang kedua menunjukkan bunyi panjang pada lagu. Anak-anak bisa membedakan ya, tanda yang pertama dan tanda yang kedua. Anak, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan memperhatikan bunyi panjang dan bunyi pendek. Lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Selanjutnya, anak-anak bisa mempraktikkan bernyanyi lagu Garuda Pancasila dengan memperhatikan ketentuan yang ada di modul. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.